Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini mari kita lihat bocoran lagi nih untuk episode 3 Big Mouth nanti malam. Ini dia. Nah, di bocoran untuk episode 3 nanti malam di adegan ini, wah kayaknya si Chang Ho sudah mulai memimpin di penjara nih. Semua orang sudah mulai turut kepada dirinya dan mereka rencananya bakal membuat onar lagi nih. Kayaknya Chang Ho emang niat banget nih, biar Pak Pol itu kayak emosi banget sama dirinya. Kira-kira apakah rencana mereka kali ini berhasil? Dan sebenarnya apa tujuan Chang Ho membuat hal seperti itu? Apakah dia sengaja membuat keributan di sana? Kalaupun memang benar seperti itu, apa tujuan Chang Ho yang sebenarnya? Apakah dia tahu kalau beberapa Pak Pol di sana itu memang sudah diatur oleh orang-orang tertentu di atas sehingga dia sengaja membuat keributan seperti itu? Nantinya sepertinya ya, menurut Mimin, mereka bakal terbagi menjadi dua kubu gitu, di mana Chang Ho bersama dengan kelompoknya yang nantinya juga bakal ada kelompok yang nggak setuju ataupun bakal ngelawan mereka yang bakal berkoalisi dengan si Pak Pol. Kayaknya bakal seru banget nih nanti malam teman-teman, dapat nggak sabar nih kan? Ya sama Mimin juga. Karena dari bocorannya terlihat nantinya Chang Ho bersama timnya dia bakal ribut terus nih dengan Pak Pol, begitu juga dengan si Pak Botak. Kayaknya Pak Botak ini masih belum kapok dengan si Chang Ho. Kayaknya nantinya dia bakal berkoalisi dengan Pak Pol untuk ngelawan mereka lagi. Nah, gimana kira-kira teman-teman kelanjutan kisahnya? Udah pada gak sabar kan? Ya sabar-sabar, nanti malam tayangnya dan Mimin bakal usahakan untuk update lebih cepat ya teman-teman. Kira-kira gimanakah selanjutnya? Apakah Chang Ho berhasil untuk membuat Pak Pol-Pak Pol di sana tunduk kepada dirinya dan mau bekerja sama dengan dirinya? Kita lihat nanti teman-teman gimana kelanjutan kisahnya, iya kan teman-teman? Oke, nah selain itu nantinya si Go Miho juga bakal berusaha nih ngebantu si Chang Ho untuk segera keluar dari sana dan juga membuktikan bahwa suaminya itu enggak bersalah sama sekali. Tapi kayaknya nantinya dia bakal ketahuan nih sudah menggeledah rumah sakit di sana oleh istrinya si Pak Wali. Kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Go Miho selanjutnya? Kita lihat di episode 3 dan 4 yang bakal tayang hari ini dan juga besok. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.